awak kat mana eh? Stall mana? Saya try nasi lemak Angah. Aha. Dengan ada nasi lemak kat Sembilang. Ah, I see. Apa speciality dua stall tu? Nasi lemak Angah dengan nasi tu rasa lah daripada yang lain. I see. Yang nasi lemak Angah tu? Ha, kalau kita pergi yang macam apa kedai lain kan kadang rasa nasi putih, tak rasa nasi lemak kan. Ha, kita rasa lemak dia. Jadi yang I see yang ikan sembilang tu pula. Macam mana rasa? Sembilang tu dia ada ikan sembilang. Ha. Yang itulah special dia. Sedap tak? Boleh lah, dia ada rasa masing-masing sikit, rasa dia punya goreng dia tu dia tak ada overcooked, jadi dia lembut lagi lah. I see. Tadi abang rasa yang rasa gulai ke yang yang sambal? Sebab saya pun ada rasa juga. Yang sambal? Haa, yang sambal. Oh, sedap lah. Okay, alright. Thank you, bang. Alright. Awak datang dari mana? Dari Selayang. Dari Selayang. Okay. Yang mana tadi yang stall yang awak try dengan nasi lemak? Dekat The Nasi Lemak Project. The Nasi Lemak Project. Apa dia punya speciality? Dia punya mushroom fried. Mushroom fried. Sedap tak? Okay tak? Yang tu satu je ke awak try? Satu lagi ya. Try lagi lah, dah kenyang. I see, okay, alright, thank you. Anis nak try nasi dia, nasi lemak Project. Dia punya speciality kat sini, jadi nasi lemak Ui Cendawan Kuih. Nasi kat sini nak. Okay. Kita try sambal dia. Ni nasi lemak ketiga saya untuk hari ini. Tadi dah try buat kentut, saya try yang ikan sembilan. Registration is already open. Competition is already at 12 o'clock. Rangup, it's crunchy. Sedap lah. Kena lah, dia macam nak goreng, biar dia nasi lemak, okey lah. Cikin sambal pun sedap juga. Mana, okey, antara banyak nasi lemak ni kan, kita ada 40 tau sekarang ni tu. So, mana yang paling you suka? I makan satu je. Satu je. Makan yang PJ punya. Sebab I orang PJ, kena suka orang PJ. Oh. So, I makan nasi lemak tu berkata setiap minggu. Apa nama nasi lemak tu? Nasi lemak Suri Jalan 223. Apa yang sedap je? You ambil apa? Yang sedap ni paru dia sedap. So, macam baru lah like RM6 I tu. Alright. Mm-hmm.